Ternyata sulit mencari kedamaian di jagat ini. Sebenarnya tidak. Hanya kehadiranmu di saat yang kurang menguntungkan. Kau di pihak Singosari? Aku tidak berpihak pada siapapun. Pesan Paman Ranubaya. Keturunan Empu Gandring dan murid-murid keturunannya. Minum. Tidak diperbolehkan memihak Singosari. Karena Ken Arok pendiri Singosari telah membunuhnya. Aku telah menyusahkanmu. Tidak. Kehadiranmu atas saran guruku, Paman Puranubaya. Kau tamuku. Aku wajib membantumu. Terima kasih. Jangan sungkan-sungkan, Mesin. Jam! Setan alas! Dia sudah bikin malu aku. Harus mampus. Mereka bukan tandingan jaran bengkal dan prajurit ogyokan itu. Tidak! Dasar goblok! Mana mungkin dia bisa lolos dari jebakan itu. Raja, Sakawuni mencampuri kebijaksanaan saya. Dia sewenang-wenang, Gusti. Sabar, Karang. Jangan berselisih di antara kita. Paman Tong Bajil, aku sudah dengar kegagalanmu, Paman. Paman Tong Bajil, Ramanda Prabu Jayakatwang sangat menginginkan pedang naga Buspa itu. Baik, Ger. Saya akan mendapatkannya. Mau kemana, Sakawuni? Dewi Zambi, aku bergabung dengan kalian untuk menumpas penggawa Singosari. Bukan untuk urusan pedang itu. Ya! Tahan, Dewi Zambi. Kita ambil keuntungan dari dendam anak bengal itu. Karno. Saya, Gusti. Gusti, sebaiknya kita tugaskan dia untuk mata-matai buron itu. Iya, dan barang siapa dapat menangkapnya, hidup atau mati, akan mendapat hadiah 200 keping emas. Nyirongkot. Kiamat datang, Doro. Iya, Nyi. Nyirongkot tidak berubah. Betul, Doro. Awet tua. Nyi, kenalkan Mesin. Saya dari Mongolia, jauh di belahan bumi sebelah utara. Romo. Yo. Bagio Rahayu, Kamandanu. Aku gembira kau kembali, Ger. Kehadiranmu bagaikan obor yang menerangi di masa tuaku yang suram. Aku dengar dari Nyi Rongkot, kau membawa perempuan Mongolia. Benar, Romo. Maaf.
Saya belum mempertemukan Romo. Dia sebagai teman seperjalanan. Atau sudah lebih dari itu? Kamandano. Saya belum melamarnya. Tapi rasanya, saya ingin menjadikan dia pendamping hidup saya. Jangan! Dia itu dari golongan mereka. Seperti pendatang-pendatang di pesisir Tuban. Tidak sederajat dengan kita. Bagi saya, budi luhur lebih utama daripada kasta. Kau melanggar tatanan yang sudah baku dan mengakar di bumi kita. Urungkan niatmu, Ger. Dia perlu perlindungan. Melindungi tidak berarti harus mengawininya, bukan? Saya mencintainya, Romo. Kalau kau nekat, bawa dia pergi. Doro! Doro! Doro, Kamandanu. Mesin kabur. Mesin! 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 Tungso, opornya Tungso. Iya, Doro. Cantik sekali. Masih hidup, Tungso? Iya, iya. Mari kita bawa pulang. Nanti Doro nari rate marah. Ah, titipkan saja di rumah Pak Musuh. Ada apa, Doro? Aku menemukan sudah begini. Tolong rawat dan titip cahayu ini. Iya. Kamu cari perkara saja. Bukan saya, Doro Dipangga. Doro. Air mata kesedihan bukan milikmu. Tangis penderitaan kucampakkan di atas debu. Kang, wedang jahenya. Langit berkaca di permukaan telaga. Oh. Dan mega-mega pun dihembus. Narirati, bawa anakmu. Nanti ilhamku hilang. Romo, Panji ngantuk. Panji tidur sama ibu ya. Nanti kalau mengganggu terus, Romo sentil kupingmu. Kang, luangkan waktumu sejenak. Setiap hari Panji menanyakan kapan kamu pulang. Dia sangat rindu. Ayo Romo, ayo Romo. Bawa anakku menyingkir. Panji tidur sama ibu dulu ya. Romo nanti menyusul. Yeah.
rupanya kamu punya dendam pribadi, Nduk. Masa depan orang hancur karena perbuatan kalian. Kau diperkosa, Nduk? Bukan aku. Ronggolawe, pertanyaanmu menunjukkan kebiasaanmu. Pemerkosa! Lancang betul kamu, Nduk. Biar ku bunuh mereka. Dia bukan tandinganmu. Allah! Ya! Pejabat Singosari, lain kali kita bikin perhitungan. Maaf, Gusti. Hamba telah mencampuri urusan Gusti. Ilmumu tinggi, Kamandanu. Kenduk tadi saudaramu? Bukan. Dia adalah salah satu dari 4 pendekar besar yang mendukung Kediri. Terima kasih atas campur tanganmu. Kau telah menyelamatkan sebuah rencana yang besar, Cabagus. Bukan begitu, Cabagon? Sandiakala merenggut Singosari yang perkasa, cuma puing dan sunyi. Gusti Sanggrama Wijaya, di tanganmu, di tanah Majapahit, kami tancapkan harapan. Kami mendukung jiwa raga demi negeri tercinta, tata tentrem kemahribah Kertara Harja. Nona sudah sehat? Berkat Nyi Pamungsu. Terima kasih. Tuhan telah menyelamatkan saya. Ah, itu sudah kewajiban saya. Jangan panggil saya Tuhan. Nama saya Arya Dipangga. Dan Nona? Maisin. Menurut warta, Nona buron pemerintah Kediri. Nona perlu udara segar. Saya bersumpah tidak akan melaporkan pada pemerintah Kediri. Tidak ada untungnya buat saya. Saya cukup kaya untuk 200 keping emas. Air mata kesedihan bukan duit. Tangis penderitaan kau campakan di atas debu. Langit berkaca di permukaan telaga. Dan meka-meka dihembus angin tersipu-sipu. Wahai angkat wajah dan pandang. Lagu duka
dan nyanyikan lagu baru di dalam kalbu cinta. Loh, Kamandanu. Kamandanu. Tuan kenal? Semua orang tahu. Dia laki culas. Suka mempermainkan wanita. Boleh saya mencintai Nona? Maaf, cinta bagi saya sakral. Baiklah, kalau begitu kita bersahabat saja. Oh iya, saya bawakan jamu untuk Nona. Mari. Terima kasih, Tuan sangat baik sekali. Kang, kita harus kasih tahu Ndoro Putri Narirati. Hati-hati, salah-salah kita bisa celaka. Aku tidak menarik lagi nyelimus. Siapa bilang? Ndoro Putri masih tetap cantik seperti perawan. Akan dipanggil tempat lain setelah aku melahirkan Panji. Apakah lelaki semua begitu? Maunya perawan terus, Nyi? Itu hanya perasaan Ndoro Putri saja. Ndoro? Ndoro? Ndoro Kakung? Dengan perempuan? Di mana? Di air terjun. Bu! Panji ikut! Ibu! Panji ikut, Bu! Ibu! Mana perempuan itu? Capek aku kau bohongin terus-terusan. Perempuan yang mana? Bu! Tati, pulang. Aku harus menemuinya. Romo, ibu. Tati. Ibu. Romo, jangan Romo. Romo. Tati. Jangan Romo. Romo. Tati. Romo. Tati. Romo. Tati. Jangan Romo. Pulang, Tati. Bangga menyimpan perempuan. Saya dia nih ayah. Sabar ya, Bu. Kamu belum juga berubah, Dwi Bangga. Perempuan bukan mainan yang seenaknya dipermainkan. Jangan bikin onar lagi. Maaf, Romo. Saya akan mengambil Narirati. Ini masalah rumah tangga saya. Romo tidak berhak tersampur. Tinggalkan rumah ini sebelum habis kesabaranku. Saya tidak akan pergi tanpa Narirati. Romo selalu memperlakukan saya tidak adil. Orang tua macam apa ini? Kurang ajar. Rati! Pulang, Rati! Rati! Bu, Panji. Eyang. Panji, ayo ikut Eyang dulu. Rupanya kau sudah kembali, Adi. Pantas Narirati lari kemari.
Ambillah kalau kau masih mau. Kakang Dipangga. Romo pilih kasih. Kau dimanja. Dan aku dinista. Tapi justru aku yang beruntung. Kau ditakdirkan untuk menanam. Dan aku memetik buahnya. Kembang desa kurawan yang kau puja dulu telah ku nikmati sampai tetes-tetes yang terakhir. Dan baru saja bunga teratai putih yang lembut bagaikan susu telah ku isap sari madunya sampai tuntas. Kau mau tahu siapa dia? Dia kekasihmu juga. Namanya Mei Xin. Setan! Adik kemantanmu, tunggu pembalasanku. Kang, perempuan itu ada di rumah Pak Mungsu. Pak Mungsu! Mana mesin? Ampuni kami, Doro. Doro Kamandanu. Mesin, ayo pulang. Nona Maisin akhir-akhir ini suka makan yang asem-asem. Apakah ini yang disebut hidup, Nyi? Kalau itu, Nona sendiri yang mengetahui. Yang pencipta sedang mengujimu. Romo, kalau saya menolak, apakah berarti saya mengingkari dharma seorang kesatria? Kau sendiri tentu tahu jawabannya.
situ dingin, Kang. Di sini masih lega. Biar aku di sini. Beginikah cara hidup suami istri di Jawa? Tidak. Aku menjijikan. Ya, Kang? Kalau aku jijik, tentu aku tidak akan kabur ketika kau kabur. Ini hanya soal tidur. Jangan dijadikan masalah. Terimalah pedang naga puspa ini, Kang. Ini milikmu. Kau lebih pantas memiliki pedang sakti ini. Terimalah, Kang. Sekarang, tidurlah, Kang. Malam-malam begini, mau kemana? Cari angin, Romo. Di dalam rasanya panas. Malam ini dingin, Ger. Hatimu yang panas. Anakku, kau tentu tahu kewajiban seorang suami. Saya tidak sanggup, Romo. Jangan sia-siakan dia. Apalagi kalau aku sudah tidak ada. Perkenankan malam ini saya keluar, Romo. Ya, ya. Kamandanu. Besar benar pedangmu. Dari mana? Dari mesin. Pedang Naga Puspa. Karya Paman Ranubaya. Dibuat di Mongolia. Kenapa kau tidak pernah mengatakan bahwa mesin ada hubungannya dengan Adi Ranubaya? Saya khawatir karena Romo tak sepaham dengan Paman Ranubaya. Ah, itu dulu. Kamandanu, memiliki pusaka ampuh tidak berarti kau bisa berbuat sekehendakmu. Hati-hati. Salah-salah membahayakan dirimu, Ger. Keluar! Anak durhaka. Hangga Raksa. Betul. Banyak benar tamuku malam ini. Selamat malam, Kisana. Kami datang atas nama Prabu Jayakatwa. Serahkan mesin dan pedang Naga Puspa, maka kau bisa menikmati sisa hidupmu dengan tenang. Kisana salah alamat. Tidak. Anak muda, sini.
Anak iblis! Beginikah balas budimu pada orang tua? Apa boleh buat? Hutang harus dibayar. Berikut bunganya, Romo. Biarkan saya menyerahkan diri. Aduh, jangan. Ingat ya, Bang Bayi. Ayo. Kerjamu bagus, Dwi Pangga. Laknat orang Kediri. Beda rumah ini. Ayo, beda. Kalian tidak paham. Bingit. Ya. Mesin, jangan. Minggir. Jangan ganggu satu-satunya mereka. Di sini tidak ada yang namanya Mesin. Bohong! Paman Bajil! Mesin kabur! Bagaimana? Ketemu? Tidak. Kakang Tong Bajil, pedang itu tidak kami temukan. Apa kataku? Kalian salah alamat. Begundal Singosari! Tidak ada Nyi Rongkot, perbuatan siapa ini, Nyi? Kakakmu, Arya Dwi Pangga. Mesin di mana, Nyi? Mesin dibawa lari pendekar perempuan. Romo? Di situ.
itu. Doro. 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 Nyi. Nyi Rongkot. Nyi. Nyi Rongkot. Romo. Oi! Langit di atas sana! Jawablah pertanyaan Arya Dipangga. Di mana letak kebahagiaan?